Dia datang. Iya. Ya Allah, cepat kan. Tinggal bos artis papan atas kali ya. Tadi waktu ini kita udah obrolin. Udah, yuk, tuh langsung diproses. Udah, yuk, sayang, yuk. Di mana, Sen? Sini nih. Mer. Tuh, lihat motornya. Ya ampun, bos. Mirip banget sama motornya. Iya, Mer. Gua pilihnya tuh yang mirip sama motor lu supaya lu tuh enggak terlalu terngiang-ngiang motor kesayangan lu. Kok bos tahu ya? Tuh, ya tahu lah, Mer. Apa sih yang gua enggak tahu? Betul enggak? Ini cakep banget, bos. Ini mirip, mungkin bos biar aku enggak keinget-ingetan sama motor yang lama ya. Sigap? Ya, bagus banget. Mantap, Gar. Bos, iya. Makasih ya, bos. Mbak Gigi, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Nggak usah. Terima kasih lah. Aku boleh coba nggak ini sekarang? Boleh dong. Cobain. Hati-hati nanti hilang lagi loh, Mer. Coba. Bagus. Iya. Bos nih, tapi kan saya, hah? Kok motor aku nggak ada ya? Hah? Kok motor aku nggak ada? Lah, kemana motor aku? Hai guys, hari ini jadwal seperti biasa lumayan padat, tapi tetap semangat dan juga penampilan tetap nomor 1. Aku mau pamit dulu sama istri aku. Sayang, aku pamit dulu ya. Kamu udah mau berangkat meeting? Iya dong. Wow, sayang kamu wangi banget. Pasti kamu pakai Maurice Eau de Parfum, ya kan? Yang kemarin yang kamu pakai itu. Ih, kamu tahu sih. Bener banget sih saya. Kayak waktu itu aku pernah pakai juga nih. Nah sekarang coba tebak ya. Aku pakai Maurice Eau de Parfum yang edisi yang mana? Aku tahu dong. Maurice Eau de Parfum kan parfum kesayangan aku. Pasti kamu pakai yang Maurice Tropical Nature, ya kan? Bener banget saya. Aku tuh pakai Maurice Eau de Parfum Tropical Edition. Itu kan ada yang 6 varian tuh. Maurice Eau de Parfum Tropical Edition, ada yang marine, ada yang nature, ada yang fruity, floral, ada romance, dan ada juga yang paradise. Nah, itu tuh parfum khusus cewek. Nah, hari ini nih aku pakai sesuai dengan tebakan kamu. The Perfume Tropical Nature Edition. Wow, nah sayang, aku kan sekarang mau meeting di luar. Cocoknya aku pakai parfum apa sayangnya? Tenang, jangan khawatir. Kamu bisa pakai yang ini nih sayang. Ini ya, Maurice The Perfume Lifestyle yang Creative Edition. Karena aromanya itu yang ini tuh woody dan ada sedikit aroma coklatnya. Jadi di ujungnya tuh kan ada warna coklatnya. Nah, Creative Edition ini cocok banget buat kamu yang mau meeting sayang. Nih biar tetap menawan nih. Wah, wah sayang, ini wanginya zaman now banget, kayak anak milenial. Wah sayang, makasih ya. Salah. Wah sayang, tapi aku pengen cobain varian yang lain dong, boleh nggak? Boleh dong sayang, buat cowok tuh juga ada beberapa varian. Ada yang Maurice Eau de Parfum Edition, yang Adventure, yang Freedom, ada yang Metropolis, dan juga yang Kreatif. Yang memiliki ciri khas aroma masing-masing. Oh iya nih, ada dua varian baru juga loh sayang untuk Lifestyle Edition-nya. Ada yang Lifestyle Vintage Edition, dan ada juga yang Independent Edition. Kamu harus coba nih sayang, tadi aku mampir buat beliin buat kamu. Nih, ini yang terbaru nih sayang nih. Tuh, kamu cobain deh. Cobain. Gimana wanginya? Wah, sayang, wangi. Ini makin banyak nih koleksi parfum aku. Pasti aku cobain semuanya sayang, buat gonta-ganti. Emang kamu tuh is the best, paling ngerti masalah kayak begini. Makasih sayang ya. Oke sayang, kalau pengen dapetin ini,
kan pastinya teman-teman aku banyak yang nanyain. Nanti aku pengen kasih juga ke mereka, nih bisa di mana nih? Sekalian aku juga mau beli buat stok di rumah biar banyak. Di mana aja udah bisa nih nyarinya nih. Tadi aku beli di minimarket juga, jadi nggak perlu khawatir. Wah, kalau gitu kamu beliin yang banyak ya. Beliin yang banyak. Beli semua varian stok yang banyak supaya aku tetap wangi kapanpun, dimanapun. Aku di mana ya? Nggak tahu om. Kemana kan tadi ada di sini? Lah, lah kasih tahu aja om. Aduh. Ayo ya motor udah datang. Iya mirip ya. Iya dong mirip sama motor lu yang lama. Dia nggak tahu kalau itu motor dia yang sosok dihilangin sama dia padahal kita ditemuin. Terus abis itu nggak lama si Mary teriak, bos, kok motor aku yang aslinya hilang? Bos, motor aku hilang beneran. Hah? Tadi aku taruh di situ motor aku, bos. Hilang beneran? Gak ada di situ. Ya Allah. Duh. Ini dua kali hilang. Ya iya, jadi motor aku lain lagi. Banyak itu gak hilang sebenarnya aku umpetin. Oh, biar jadi gak hilang. Iya. Oh. Terus bos, gimana bos? Diapain ya kalau dia bohong ya? Oh berarti tadi bohong, motor iya, tuh gak hilang. Wah, oh, bos, bos. Wah, hilang. Ini kan lu suka, katanya kalau dikasih motor baru, lu kan yang mau ambil. Oh, yang punya ini siapa? Kita berdua lah idenya. Oh, jadi ketahuan. Lu, Dimas juga, Dimas juga. Bohong, motor lu gak hilang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tuh, asal lo tau ya, itu motor lu. Gua ngeliat, gua buang. Berarti 1, 2, 3 ya. Lu dorong motor itu 30 kali muter-muter depan komplek. Saya gak ikutan ambil video. Biar bukti saya tidak akan bohong lagi sama bos Rafi. Muter-muter 30 kali. Ayo lu juga ikut. Cepetan. Allah. Wah, omel sih. Udah. Dorong. Ih, masa dorong tuh. Lah, hei, lu yang naik aja. Gue yang naik. Gue yang naik. Yang naik gue, kenapa kan motor gue? Yang mau nipu siapa? Gue cari lu, ya yang dorong lu. Gak bisa begitu, begini nih, begini. Kamu dorong. Om Mary pelaku utamanya. Pelaku utama. Pelaku utama kalau bos ngasih motor, gue lo yang dapat. Lo yang dapet juga. Dorong, yang tangan. Ngapain gue dorong? Dorong. Ih, nanti bos ngomel. Udah, ayo. Udah capek gak kuat. Udah capek. Aduh. Udah 30 kali. Aduh capek banget ini. Aduh capek. Udah. Dari mana lo? Enak banget udah lo. Udah 30 kali. Ah. Capek udah. Capek. Yaudah kamu lulus motor kamu tuh. Motor aku mau minum. Bener lo baru semua kerja di Rapi Amat lo. Lo oncang-oncang kaki baru lo. Ngelunjak lo ya sama orang gede lo ya. Gue yang paling lama kerja di Rapi Amat. Dasar lo. Dimas juga baru-baru gak tahu diri lo ya. Emang enak, akhirnya gue hukum tuh. Si Mary, si Dimas sama si Sen-Sen. Suruh muter-muter, dorong motor.